بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله قوة الإيمان، أعزني الله وإياكم. شكر كهد الله سبحانه وتعالى pada pagi yang berbahagia ini kita dapat dikumpulkan kembali dalam rangka untuk meneruskan tugas mingguan kita. Hari Isnin dan hari Khamis kita berusaha untuk menterjemah ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, dan dalam bahasa yang sama kita cuba juga membincangkan bahasa yang ada pada ayat tersebut berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Ada yang mungkin ada penambahbaikan, atau ada juga yang berbentuk ulangan semula, dan ada juga berbentuk satu yang baru yang belum lagi dapat dikongsikan bersama. Alhamdulillah, inilah proses perjalanan kita. Proses untuk kita menuntut dan tempuh apa yang kita mampu kuasai, dan kita akan terus berjalan. Dan setelah selesai, kita akan ulang lagi. Dan itulah putaran hidup kita. Lagi nyawa di kandung badan. Lagi Allah berikan kesempatan untuk kita hidup, maka selagi itulah kita cuba meneroka peluang-peluang emas, baca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan membacanya kita ini akan ada satu nilai baru, satu ilmu baru yang Allah akan berikan dalam perkongsian. Alhamdulillah, sidang beruntun dan berbahagia. Kita dah masuk tahun yang ketiga, tahun yang keempat. 2020 kita dah bersama. Dan ada sebagainya sebelum lagi. 2020 lagi dah kenal saya, sama yang ada di sekitar Kuantan. Setelah PKP, setelah pandemik, kita ditemukan daripada seluruh Malaysia, masuk Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. InsyaAllah, rupanya hikmah yang luar biasa yang Allah berikan di sebalik musibah, ada nikmat yang Allah gandingkan sekali. Itu juga dalam musibah. Begitu juga dalam nikmat. Setiap nikmat yang Allah berikan, Allah pasti akan gandingkan juga dengan musibah. Jadi musibah dan nikmat dia akan berjalan serentak, gantung kepada Tuhan yang punya badan. Sama ada mensyukurinya ataupun bersabar menghadapi. Baik dalam nikmat maupun dalam musibah. Dua-dua sifat ini perlu kita titipkan. Dalam nikmat, kita bersyukur dengan nikmat, dan dalam masa yang sama, kita juga bersabar menghadapi nikmat. Begitu juga dengan musibah, kita bersabar dengan musibah yang kita terima, dan dalam masa yang sama kita
syukur di sebalik musibah yang ternyata ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang baik yang Allah berikan. Jadi dua-dua hal ini Allah akan berikan semua ke pandai-pandailah kita mensyukuri dan sabar menghadapi. Dalam iman, ramai orang boleh bersyukur dengan iman, tapi boleh bersabar menghadapi iman. Dalam musibah, ramai oleh orang boleh bersabar dengan musibah, tak ramai yang bersyukur. Dan pelajar-pelajar Quran adalah pelajar-pelajar yang pandai mensyukuri nikmat dan bersabar menghadapi nikmat dan pandai bersabar menghadapi musibah dan bijak bersyukur di sebalik. Alhamdulillah. Sedang menonton ini berbahagia. Dapati di Facebook ada 37 orang mata yang sedang melihatnya dan menonton bersama kita. Orang yang terawal melintas di Facebook saya, Wan Sazlin Muhammad Isa daripada Brunei Darussalam. Ikuti dengan Puan Jamalah Jaafar daripada Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Terusnya, Puan Rusnani Awang Hitam, Aman Seriku, Puan Tan Pahang. Yang seterusnya, Umi Esa Abu Bakar, Balik Pulau, Kampung Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang. Terusnya, rakan sekampung Haji Rokiah Haji Saidin, Balik Pulau, Pulau Pinang. Terus ke selatan Singapura, selatan tanah air Singapura, Puan Halizah Yamin. Naik semula ke Selangor, si Jangkang, Teluk Paling Megarang, Ain Sainah Abdullah, Selangor. Kuala Selangor, Daimah Baharan, Ubu Gajah, Ibu Kamarah Dolah Kanan, Manjung, Aminah Irfan, BTHO, Fauzia Abdullah, Bandar Melaka, Umi Kalsum Abdul Rahman, TTDI Jaya, Masuri Muhammad Syed, Shah Alam, Alam Damai, Ibu Nur Aini Muhammad Ali, Hajah Sumarni Haji Jaafar. Kalau Sumurni, Sumurni Syarif, Melaka. Sumarni, nama biasa tapi saya tak ingat. Maaf, Puan Sumarni, Haji Jaafar. Kalau Marni ni, biasa orang Jawa ni. Sumarni. Saya nama Marni ada tiga orang. Akan kelas saya, Marni Sujak. Orang Jawa. Ini, Suhasnah Cik Omar. Tanah Merah Kelantan, Maznah Judin, Ampang, Selangor, Mariam Saleh, Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan, Nur Fariza Samsudin, Bayan Baru, balik, Bayan Baru, Pulau Pinang, Tarifah Abdul Fatah, Taman Cempaka, Taman Cempaka, Senawang, Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lam Ram Laram, Senawang, Siti Sahmat, Taman Daya, Khadijah Abu Bakar, Alam Damai, Romlah Husin, Taman Mutiara, Taman Mutiara, Taman Permata, Mutiara pergi Permata, Permata pergi Mutiara pula, Taman Permata, Haja Wardah Abdul Halim, Batu Hitam, Batu Hitam, Batu Buruk, Batu Hitam Kuantan, Batu Buruk Kuala Terengganu, Faridah Salim, Saujana Utama Anissa Muhammad Junos, Kajang Haji Asri Harun, Ampang Rin Hasan, Taman Minang Datin Haja Jamila, Kota Baru Kelantan Hartini Ibrahim, Lencong Barat Syafi'i, Erzaitun Syafi'i, Saujana Utama Zainab Abdul Rahman, Saujana Utama lagi Rusni Tambah Ahmad, Desa Kofil Hazlina Haji Idris,
Pematang Pasir Melaka, Aisyah Abdullah. Teluk Kumbar, Zarina Hamzah. Sungai Isap, Kuantan. Fatimah Bariah Omar. Kampung Baru Sungai Teloh, Kota Tinggi, Nurhayati Atan. Balik Pulau, Pulau Pinang, Nurul Hafizah, Osman. Dan Sungai Soi, Kuantan Pahang, Faridah Dol. Alhamdulillah, 41 orang sedang menonton bersama kita sekarang di Facebook. Nah, ini kita masuk ayat yang ke 123. Satu, dua, tiga. Oke, betul. Satu, dua, tiga, surah Ali Imran. Zaitun Muhammad Saleh, Parois, Seremban Negeri Sembilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر satu jumlah وأنتم أذلة satu jumlah فاتقوا الله لعلكم تشكرون satu jumlah ada empat jumlah. Tiga jumlah fi'liyah, dua jumlah fi'liyah dan dua lagi jumlah. Semuanya ada empat jumlah. Empat jumal. Jumlah untuk lafaz mufrad, jumal lafaz jamak. Jamak. Fazia Hamid baru masuk daripada Taman Ira, Kangah, Perlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و dan لام demi قد sesungguh ولقد dan demi sesungguh نصركم الله ببدر نصر في الماضي نصر في الماضي معلوم bermakna ada fa'il. Nasara fi'il madhi ma'lum bermakna dia ada fa'il. Fa'il ada dua bentuk. Ada bentuk zahir dan ada bentuk mudmar. Ada bentuk zahir, ada bentuk mudmar. Fa'il ada dua bentuk. Ada bentuk zahir, ada bentuk mudmar. Dan yang jelas, zahir atau mudmar, semua fa'il hukum dia marfu'. Semua fa'il hukum dia marfu'. Bagi yang mu'rab nampak tandanya dan bagi yang mabni tak punya tanda. Tetap kedudukan dia sebagai bila fa'il maka kedudukan i'rab dia semuanya semua fa'il haruslah marfu'. Okey. Nasara fi'il madhi.
Bila jumpa fi'il madhi yang dalam dia, dalam fi'il tersebut ada domir mustatir, jawazan, sama ada domir huwa atau domir hiya, ke jadi satu kelaziman, lalu wujudnya fa'il zahir. Akhirlah fa'il tersebut isim mufrad atau isim mukanna ke, atau isim jamak ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir ke, tak kiralah. Asalkan bila ada fi'il yang dalamnya punya domain mustatir huwa atau hiya, maka semestinya ada diiringkan bersama dengan fa'il zahir. Baik fi'il madhi ke atau fi'il mudhari', yang penting fi'il madhi maklum dan fi'il mudhari' maklum. Yang penting fi'il madhi maklum atau fi'il mudhari' maklum saja, maka terwujudnya fa'il zahir. Dan ayat minggu lepas, falyatawakkalil mu'minun. Ha, ni. Maka hendaklah ia bertawakal. Fi'il mudhari' maklum, dan dalam fi'il mudhari' tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Merhuwa. Maka fa'il zahir dia al-mu'minun. Ini fa'il zahir. Nama Zakar Salim. Cikgu Hajah Nurliah Sulaiman baru masuk daripada Kerling, Kalumpang, Selangor. Ijah Jusoh juga sedang mengintai-ngintai daripada Pulai Condong, Kota Baru, Kelantan. Baik. Nasara. Dan madi maklum. Dan dalam Nasara ada dhamir mustatir jawazan, dhamir huwa. Maka Allah itu adalah fa'il. Kausar-kausar juga sedang mengintai daripada Brunei Darussalam. Allahu fa'il zahir bagi Nasara. Kalau ikut urutan, fa'il dulu baru maf'ul. Tapi di sini berbeza. Maf'ul dulu baru fa'il. Telah menolong akan kamu oleh Allah. Nasara telah menolong kum akan kamu Allahu oleh Allah. Ya, telah menolong oleh Allah akan kamu. Itu tertib yang sepatutnya berlaku dalam jumlah fi'il. Diawali dengan fi'il, kemudian diikuti dengan fa'il, barulah diikuti. Terusnya baru diikuti dengan maf'ul. Itu turutan tertib yang sepatutnya ada dalam sesuatu jumlah fi'liyah. Ada ketika maf'ul lebih awal. Kenapa? Kerana maf'ul lebihnya berbentuk dhamir. Untuk mana-mana dhamir yang menjadi maf'ul lebih, pastikan dhamir tersebut berada selepas fi'il mudhar, madhi atau fi'il mudhar. Dia duduk sebelah fi'il. Itu kalau dhamir yang menjadi maf'ul lebih. Kalau selain dhamir, maka fa'il kena diawali. Kena mendahului. Fa'il kena mendahului berbanding dengan maf'ul. Dan demi sesungguhnya telah menolong akan kamu oleh Allah bi Badrin, dengan perang Badar. Bi Badrin dengan perang Badar. Wa antum. Cik Ani baru masuk daripada Ketereh. Dia sebut Ketereh. Pada minggu depan saya akan ke Kota Baru. Insyaallah hampir seminggu saya berada di Kota Baru, dan saya ada program juga di Kota Baru, di mana? Di masjid, masjid apa? Aloganu. Mana masjid tu? Masjid Mukim Alur Ganu, ya. Saya tak tahu kat mana.
Minta tolong maklumkan ni. Masjid Mukim Alor Ganu. Mana bacok ke? Tak pasti saya. Di sekitar mana teman-teman yang ada sekitar terbaru boleh. Nanti saya akan share pada 20 hari bulan, hari Rabu depan selepas Zuhur di Kota Baru di Masjid Alor Ganu, Mukim Alor Ganu. Sebab di sana ada salah seorang pelajar yang belajar melalui online, nak jumpa, dan beliau adalah pelajar kepada Nenek Rohel, nak mengaji dengan Nenek Rohel dan juga ikuti video-video saya. Dan nampak ada keserasian. Kebetulan saya ada di Kota Baru. Saya akan diberi sikit taklimat ataupun semangat bagai perkongsian jika saya berada di Kota Baru nanti. InsyaAllah. Jadi kepada siapa yang berdekatan, boleh. Ya, 20 hari, 20 hari bulan. Depan, hari Rabu depan. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Bila nampak Cik Ani, dia itu yang saya teringat. Mungkin di Keterih juga kalau ada, kalau bersedia untuk buat program, akan adakan program untuk buat kuliah ya, sehingga 21 hari bulan ada di kota mulai 17 hingga. Baik, jumlah failure. Rukiah, Waqiah Sadadi. Hajah Waqiah Sadadi, lama tak nampak. Daripada Meru, Kelang. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Satu jumlah failure. Dan demi sesungguhnya telah membantu, telah menolong akan kamu oleh Allah di Badrin, dengan Badar atau dengan perang Badar. Jumlah. Okey. Ini dah kira sempurna dah jumlah fi'liyah. Sempurna dah jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada murakab jari. Dah lengkap dah. Okey. Bila satu jumlah selesai, kemudian diikuti dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dijaga-jaga. Kita pastikan. Mana jumlah fi'liyah tersebut atau jumlah ismiyah tersebut menjadi sifat ataupun hal. Ada dua situasi. Dijaga-jaga. Bila jumlah fi'liyah tu sempurna, kemudian diikuti dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah tanpa waw, tanpa waw, okay, bila diikuti dengan jumlah ismiyah tanpa waw, maka jumlah ismiyah tersebut akan jadi sifat. Bila jumlah fi'liyah sempurna dan duduk jumlah ismiyah tersebut selepas diikuti dengan, okey, jumlah fi'liyah sempurna kemudian diikuti dengan jumlah ismiyah, dan lebih-lebih lagi jumlah ismiyah itu berada selepas isim nakirah, dan awal jumlah ismiyah itu tak ada waw, ke jumlah ismiyah tersebut jadi sifat. Tapi di sini diikuti dengan waw. Ada waw. Huruf waw. Dan waw tersebut bukan waw dan. Bukan waw ataf. Bukan waw qasam. Waw demi. Tapi waw hali. Wa antum azillah. Bila ini dengan waw. Waw tersebut kita namakan waw hali. Maka antum azillah, satu jumlah ismiyah ini dia menjadi hal kepada
maf'ulun bih, yang menjadi hal kepada maf'ulun bih. Bermakna tumbih kum tu berperanan sebagai sahibul hal. Tumbih berperanan sebagai sahibul hal. Termasuk Zurinawati Ahmad daripada Seriap, Kanga Perlis, Nuraini Mahmud daripada Tanjung Malim, Perak, Naimah Salwa dari Kampung Mak Cili, Kemaman, Terengganu. Cikgu Nurlia, tadi Hajah Nurlia Sulaiman. Ini Nurlia Sulaiman ya. Yang mana satu cikgu ni? Orang yang sama ke ataupun berbeza entiti? Entiti. Cikgu Nurlia, dilesahkan cikgu. Tadi Hajah Nurlia Sulaiman, ni Nurlia Sulaiman. Orang yang sama ke orang yang berbeza? Maria Ismail. Maria Ismail daripada mana Puan Maria? Dari Kuala Lumpur ke? Orang yang sama. Oh, yang Haji Nolia tu boleh haji. Yang Nolia Sulaiman masih belum pergi haji. Betul? Sebelum dan selepas ke? Baik, kembali kepada perbincangan kita. Bila bila jumlah fi'liyah, oh gitu, wow, selalunya ada sahibul hal. Bukan cikgu, Kak Oda, jumlah hal selalu perlu ada sahibul hal. Setiap kali hal dia mesti diiringi dengan sahibul hal. Kan wow selalunya ada sahibul hal. Tak. Hal. Hal bentuk mufrad ke atau hal bentuk jumlah ke, dia mesti diiringi dengan sahibul hal. Okey. Wa antum azillah ni jumlah ismiah. Hal dalam bentuk jumlah ismiah. Menerangkan hal siapa? Dia menerangkan tentang hal keadaan maf'ulun bih. Kum tu, kamu tu. Artinya kamu tu berperanan sebagai sahibul hal. Lalu masuk Cikgu Sufiah Mas'ud daripada Batu Rendang, Melaka. Begitu juga Rafiq Ahmad Ali, Kanga Perlis. Ini antara orang-orang yang lama saya tak nampak. Sahibul hal dia boleh merujuk kepada fa'il, kadang-kadang merujuk kepada maf'ulun bih. Tergantung hal tersebut menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul. Kalau menerangkan fa'il, maka fa'il itu yang dinamakan sahibul hal. Kalau menerangkan maf'ulun bih, maka maf'ulun bih itu dinamakan sahibul hal. Okay. Itu kalau hal, kalau na'at ataupun sifat, maka jumlah ismiah tersebut tak perlu ada waw. Waw halia. Tak perlu ada waw halia. Itu sifat dalam bentuk jumlah ismiah. Sifat dalam bentuk jumlah ismiah. Begitu juga kalau sifat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Selepas isim nakirah, diikuti dengan jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah tersebut jadi sifat kepada mausuf. Kalau sifat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah tak ada waw. Eh? Kalau ada waw, itu bukan sifat, dia mesti hal. Dan waw tersebut kita artikan wal hal ataupun berkadaan. Antum itu mubtada, azillatun khobar. Antum mubtada, azillatun khobar. Berkadaan kamu adalah orang-orang yang lemah. Dan azillah bentuk mubalaghah yang sangat lemah, tambah ekstrim. Karena kamu adalah orang-orang yang sangat lemah. Jadi
Kalau isim ada ta marbuta di hujung, biasa merujuk kepada isim mufrad atau nama taksir. Jadi kalau isim kalau ada ta marbuta di hujung dan tanda i'rab dia dengan harakat dhammah bagi marfu, fathah bagi mansub, kasrah bagi majrur, biasa dia akan merujuk isim mufrad ataupun jamak taksir. Itu isim. Kita nampak mubtada di antum. Bila mubtada jamak, khabar pun kena jamak juga. Setuju? Kalau antum mubtada, maka azilah tu khabar. Antum jamak, khabar pun kena jamak. Setuju atau tidak? Tulis. Kita tulis pada ruangan komen. Masih lagi sedang mengintai-ngintai Wan Maznah Ju Maznah Juso. Oh, Maznah Judin. Saya ingat Maznah Judin. Maznah Juso. Maznah Judin setuju. Maznah Juso. Sedang menonton. Saya nama biasa pun dah nampak tapi kurang ingat. Minta maaf. Fauziah Suri, Bandar Baru Kulim. Fauziah, Fauziah Derani. Setuju, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Antum jamak, azilah pun kena jamak. Bermakna azilah ni jamak taksir. Artinya azilah ni jamak taksir. Terima kasih kepada yang setuju. Orlia Sulaiman, Kamalia Dola Kanan, Zaitun Saleh, Rin Hasan, Rosni Tambah, Nur Hayati Atan, Jamalah Jaafar, Umi Kasum, Naimah Salwa, Hajar Wardah, Marja Salim, Maznah Judin. Masya Allah, semua setuju. Bila mubtada mufrad, khabar pun kena mufrad. Mubtada jamak, khabar pun kena jamak. Mubtada musanna, khabar kena musanna. Bilangan mesti. Bukan hanya bilangan, jantina mesti sama. Antum muzakkar, khabar pun kena muzakkar. Kalau mubtada muannas, khabar pun kena muannas. Dan antum jamak. Azilah pun jamak juga. Antum marfu', azilah pun marfu' juga. Azillah. Panggil lemah. Tapi kenapa ada ta marfu'? Persoalan dia. Setuju Cikgu Hartini kata. Dia bukan hanya sama, hanya perlu sama dari sudut bilangan, jentina pun kena sama. Muzakkar, muzakkar, mu'annas pun. Kalau mubtada mu'annas, khabar pun kena. Mubtada muzakkar, khabar. Jentina mesti sama, bilangan mesti sama. Okay. Mubtada mesti ma'rifah. Khabar tak semesti ma'rifah. Boleh nakirah, boleh ma'rifah, khabar. Jenis sama bilangan dan mestilah marfu' kedua-duanya. Antum marfu', azilatun marfu'. Ibu soalannya kenapa ada ta marbuta? Jadi kalau ta marbuta itu antara tanda bagi muannas. Tapi rupa-rupanya sejak akhir-akhir ini kita ada Cikgu Hajar Wardah pun bagi info madu manis dari malam. Madu marfu' kedua-duanya. Manis sama jenis dari mubtada ma'rifah. Malang sama bilangan. Ini clue ataupun formula untuk membina jumlah ismiah mubtada dan khabar. Okey, itu clue dalam mengingat ciri-ciri mubtada dan khabar satu jumlah ismiah. Balik pada bincangan kita. Bila merujuk pada mubtada khabar, dia bukan hanya marfu' kedua-duanya, jentina mesti sama, bilangan kena serupa dan mubtada mestilah ma'rifah. Antum mubtada ma'rifah. Marfu' kedua-duanya antum dhamir rafu', azilatun marfu' juga. Sama-sama muzakkar.
Antum muzakkar, azilah tidak ada tambah buta. Ada kes-kes terpencil, isim yang ada tambah buta juga merujukkan, merujuk kepada muzakkar. Tanya, Hamzah, Muawiyah, itu juga merujuk kepada muzakkar. Dan yang terbaru kita belajar dengan Ustaz Mak Kadri, isim yang ada tamar buta dia biasa merujuk kepada isim yang bentuk balang, bentuk mubalang, string, lemah, yang sangat lemah. Dan ia yang selalu satu penghormatan juga. Azilah, tamar buta ini juga satu penghormatan. Penghormatan. Khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tak ada perempuan. Khalifah muzakkar. Kenapa ada tamar buta? Hormat. Ala kulli hal, azillah, dia merujuk kepada khabar bagi mubtada. Dia menerangkan tentang mubtada. Antum. Kira antum muzakkar, maka azillah pun kira muzakkar. Antum jamak, azillah pun jamak. Antum marfu', azillah pun marfu'. Membeza antum ma'rifah, azillah nakir. Azillah nakir. Khabar boleh ma'rifah, boleh nakir. Mubtada seharusnya ma'rifah. Dah semua? Anda mu'anas makna muzakkar ke? Tambah buta, antara tanda mu'anas saya memang ada tambah buta. Tapi tak semua, tak semua yang ada tamar buta itu dikira panas. Antaranya khalifah panas. Da'iyah. Kerana khalifah muzakkar walaupun ada tamar buta. Da'iyah. Muzakkar. Okay. Ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah. Bersaudara. Jadi tak bermakna tim yang ada tamar buta itu dia semestinya mu'anas. Tapi tak banyaklah. Terlalu sedikit. Sangat terpencil perbahasan-perbahasan yang begini. Okey. Jelas semua? Baru sempurna ayat. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada murakkab jari dan ada hal. Cuma hal dalam bentuk jumlah. Cuma hal dalam bentuk jumlah. Bismillah. Hal berlaku setelah jumlah sempurna. Jumlah fi'liyah sempurna. Fi'il dah ada, fa'il pun dah ada, maf'ulun bih pun dah ada. Maka layaklah diiringi dengan syarat bagi hal sesuatu jumlah, hal yang berlaku dalam sesuatu jumlah. Kemudian what fattakullah, ha, satu jumlah fi'il. Jadi sempurna dah jumlah fi'il tadi. Jumlah fi'il yang kedua. Fattakullah. Fa'il. Taku. Ada fa'il. Waw jama'ah. Ada maf'ulun bih. Allah. Fattakullah. Maka bertakwalah olehmu akan Allah. Satu jumlah. Fi'il dia. Ittaku fil amar. Bertakwalah oleh kamu fi'il dan fa'il Allah akan Allah maf'ulun bih. Fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Sempurna satu jumlah fi'il.
Fattakullah. Maka bertakwalah olehmu. Ajak Umi kata, tak semua isim yang ada ta marbutah adalah mu'anas. Misalnya khalifah, malaika, apa lagi? Talha, Muawiyah, ikhwah, isim-isim yang itu lah. Isim yang maknanya dia walaupun ada tamar buta tapi dia musahkan. Kembali. Fattakullah. La'allakum tashkurun. Satu jumlah ismiah. Dua jumlah ismiah. Antum azillah satu. La'allakum tashkurun dua. Dua jumlah ismiah. Dan dua lagi jumlah fi'liyah. Hamzah, Cikgu Hartini Ibrahim. Ya. Hamzah. La'allakum, supaya kamu. La'alla, huruf nasikh. Dia menasabkan isim dan merofokkan khabar. Kum, isim la'alla, tashkuruna jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Tashkuruna fi'il dan fa'il. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Maka seluruh jumlah fi'liyah tersebut akan menjadi khabar la'al. Mumtaz Begum Sulaiman daripada Kelang, Selangor. Abu Muaz. Bakhtiar Afandi. Pulau Pulau Pinang. La'allakum tashkurun. Supaya kamu, kamu berterima kasih. La'allakum tashkurun, supaya kamu, kamu berterima kasih. La'alla huruf nasikh, kum domir muttasil, mabni ala sukun, fi mahalli nasbin, isim la'alla. Kum domirun muttasilun, mabniun ala sukun, fi mahalli nasbin, isim la'alla. Tashkuruna fi'l mudari' marfu'. Tashkuruna fi'lun mudari'un marfu'un. Wa alamatu rafi'ihi bi